Oke, jumpa lagi dengan Kartos. Selamat datang di channel Kartos. Kali ini Kartos bakal unboxing dan review. Di sini sudah ada satu item dari Tomica. Ini adalah Tomica Premium Unlimited dari seri Fast and Furious. Dan ini dengan casting mobil Toyota Supra. Wah, keren banget nih. Mantep banget. Jadi Kartos bakal unboxing dan review ya dari seri Tomica Premium ya Unlimited Fast and Furious. Oke, keren banget nih. Mantep banget ini dengan casting mobil Supra ya, Toyota Supra tuh. Keren banget, mantep banget. Dan seperti ini untuk detail dari kemasan boxnya ya, teman-teman. Seperti ini, di sini ada logo dari Tomica dan di sini ada tulisan Tomica Premium Unlimited ya. Ini ada gambar casting mobil dari Toyota Supra ya. Dan di sini ada logo dari Fast and Furious. Dan ini ada gambar casting mobil dari Toyota Supranya lagi di bagian sisi samping boxnya. Nah, seperti ini ya untuk detailing boxnya. Dan oke, jadi langsung aja let's go. Kartos bakal unboxing dari boxnya dan kasih lihat casting mobil dari Tomica Premium Unlimited ya, dengan casting mobil Toyota Supra dari seri Fast and Furious ini. Langsung aja Kartos buka dari boxnya seperti ini. Tuh, ini dia. Langsung aja tuh, seperti ini ya isi dalam boxnya tuh. Wah, ini dia casting mobilnya ada di dalam box ini. Dan udah kosong ya boxnya seperti itu. Dan langsung aja let's go, Kartos akan buka. Nah, ini ada plastiknya lagi seperti ini di dalam boxnya. Oke, langsung aja ini dia untuk casting dari Tomica Premium Unlimited dari seri Fast and Furious dengan casting mobil Toyota Supra. Wow, keren banget nih. Mantep banget ya. Tuh, detailnya cakep banget ya untuk casting Tomica Premium ya, teman-teman ya. Tuh, detailnya udah mantep banget pokoknya tuh. Langsung aja untuk detail dari casting mobilnya seperti ini ya. Untuk detail warna bodi mobilnya itu warna orange seperti ini, teman-teman ya. Dan ada tampul livery gambar seperti ini tuh untuk casting mobil dari Toyota Supra Fast and Furious-nya tuh. Keren banget nih, mantep banget. Untuk detailing di bagian sisi sampingnya seperti ini ya. Tuh, ini untuk detailing velgnya seperti ini ya. Nah, ini velgnya tuh cakep banget detailingnya tuh ya. Keren banget, mantep banget. Dan untuk detailing bannya ini masih menggunakan bahan plastik ya, teman-teman ya. Tapi untuk detailnya udah keren banget nih, bannya sama velgnya tuh ya. Cakep banget nih, mantep banget ya. Dan seperti ini ya untuk detailing di bagian sisi sampingnya. Tuh, keren banget, mantep banget. Dan untuk detailing di bagian belakangnya seperti ini tuh ya. Ada detailing lampunya juga tuh. Wih, mantep banget nih ya. Ini dia untuk detailing di bagian belakangnya. Ada detailing lampunya seperti ini. Dan ada detailing knalpotnya juga seperti ini. Terus di bagian belakangnya tuh ada spoilernya ya. Ada sayapnya untuk di bagian belakangnya tuh ya. Ya, keren banget nih. Mantep banget ya. Nah, ini dia. Terus di bagian belakangnya lagi nih, di bagian interior dalamnya tuh terlihat banget tuh ya. Detailingnya tuh cakep banget ya. Tuh, keren banget, mantep banget. Interior di bagian dalamnya juga terlihat jelas nih ya. Tuh, ada seperti ini tuh ya. Ada roll barnya juga ya di bagian belakangnya nih ya. Tuh, roll barnya tuh warna kuning ya. Half roll barnya tuh ya di bagian belakangnya tuh. Keren banget, mantep banget. Ini detailing kayak mesin-mesinnya di bagian belakangnya juga terlihat jelas nih ya. Tuh, keren banget, mantep banget. Tuh, ini detailing di bagian belakangnya untuk casting Tomica Premium Unlimited Fast and Furious dengan casting mobil Toyota Supra ya. Dan untuk detailing di bagian sisi sampingnya lagi seperti ini tuh ya. Tuh, keren banget, mantep banget kan. Ini detailing velgnya tadi seperti ini, warna chrome seperti ini, cakep banget, mantep banget. Dan untuk tampil liverynya seperti ini ya gambarnya tuh ya. Tuh, ada cat juga warna hijau seperti ini. Dan ada gambar warna silver seperti ini di bagian sisi samping bodinya untuk liverynya ya. Keren banget, mantep banget. Dan untuk interior dalamnya seperti itu ya, terlihat ya. Tuh, keren banget. Dan lanjut lagi untuk detailing di bagian depannya seperti ini tuh ya. Tuh, ada detailing lampunya juga. Wow, keren banget nih, mantep banget. Dan ada livery seperti ini di bagian depannya ya, kap depannya tuh ya. Livery warna hitam seperti ini ya. Tuh, keren banget, mantep banget. Nah, ini dia untuk detailing di bagian depannya seperti ini. Wow, keren banget dan mantep banget ya pokoknya. Dan ternyata untuk casting mobil dari Tomica Premium Unlimited ya, untuk casting mobil dari Toyota Supra Fast and Furious ini ya, di bagian kap atasnya ini bisa dibuka seperti ini. Jadi sistemnya kayak moving parts gitu ya. Tuh, jadi bisa dibuka seperti ini dan bisa lihat tampilannya jadi seperti ini tuh ya. Tuh, jadi terbuka ya untuk di bagian kap atasnya tuh. Keren banget kan, mantep banget. Dan bisa lagi dipasang seperti ini. Jadi tampilannya jadi seperti ini ya.
Tuh, keren banget kan? Mantep banget. Oke ya. Jadi seperti itu ya untuk detail dari casting ya. Tomica Premium Unlimited dengan casting mobil Toyota Supra dari seri Fast and Furious. Wah, keren banget nih. Mantep banget kan? Nah, ini dia untuk detail-detail dari casting Tomica Premium Unlimited dengan casting mobil Toyota Supra Fast and Furious. Wow, keren banget. Mantep banget. Oke, jadi seperti itu untuk unboxing dan review kali ini. Terima kasih yang udah nonton juga. Dan seperti itu untuk detail dari casting Tomica Premium Unlimited dengan casting mobil Toyota Supra Fast and Furious. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir video. Ini keren banget, mantep banget.